Selamat malam sahabat petualang gaib dimanapun Anda berada. Kali ini kita mungkin menguak yang kedua kali, tetapi mungkin berbeda tempat ya. Nah, tentang apa itu? Tentang ada sebuah kejadian di mana teman kita yang mempunyai pekerjaan proyek sedang membuat perumahan ya. Sedang membuat perumahan dan ada beberapa kebun dan bukit-bukit pendek yang diratakan mungkin ya, bukan bukit ya, apa gunung-gunungan tanah mungkin ya. Nah, di situ ada suatu kebun ya yang tanahnya sedikit muncul, sedikit naik, diratakan. Nah, pas diratakan ternyata menemui berbagai macam gangguan. Nah, jadi saudara kita ini memang pengembang perumahan-perumahan ya. Nah, kalau mau pesan boleh nanti biar dikasih diskon. Nah, pas masuk di kebun itu banyak hal yang memang di luar nalar ya. Dari mulai operatornya pada sakit, yang kerja pada sakit, ganti lagi begitu lagi. Nah, dan suatu ketika ada yang kerasukan, sampai ada 4 kali kerasukan, lalu berkata yang hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib. Dan suatu ketika penggalian terus dilanjutkan dan pada suatu hari menemukan sebuah batu di mana batu ini nggak bisa dibeko ya. Padahal batu ini sudah digali. Batu ini sudah digali, batu itu seharusnya bisa terangkat oleh apa tuh beko ya. Seharusnya bisa terangkat tapi alhasil sudah 3 beko nggak bisa. Padahal batunya kecil ya, batunya hanya sebesar, kecil lah, harusnya sih keangkat ya. Sebesar badan saya lah segini, batunya kecil nggak besar. Tapi nggak bisa diangkat, nah sampai rusak ya. Bahkan ada yang rusak apanya tuh, anginnya apa tuh. Nah, dan akhirnya penasaran lalu menghubungi, saya ingin coba cari tahu ada apa dengan batu itu. Mudah-mudahan nanti ada solusi biar pekerjaannya, proyeknya tetap berjalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kamu dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa ini? Apa boleh itu? Dengan siapa? Saya mau bicara. Kamu mencari apa? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Saya bisa bantu adakan. Bisa kamu. Bisa. Apa yang kamu inginkan apa? Sini kamunya. Mana? Iya, ke sini. Kalau kamu nyari apa? Saya kasih nanti. Nyari apa kamunya? Hah? Kamu nyari apa? Sini nanti saya bantu. Apa? Tunggu sebentar. Kamu bisa tidak naik ke sini? No, nggak bisa. Kamu yang ke sini dong. Kamu aja yang ke sini. Oh. Tidak bisa naik. Ini ngeri. Takutnya kenapa-kenapa. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Kamu aja yang ke sini. Saya nggak bisa naik. Memang ada apa? Tadi kamu bilang ada yang mau disampaikan ke saya. Ya. Apa yang mau disampaikan? Mau menyampaikan apa kamu? Mau menyampaikan apa?
Aku ingin menyampaikan semua padamu. Apa yang mau disampaikan? Tentang mereka. Apa? Tentang apa? Mereka semua tidak menyukai bahwasanya tempat itu harus diangkat. Sebetulnya mereka semua memperbolehkan untuk mendiami tempat itu asal tempat itu tidak boleh diangkat, karena jika tempat itu diangkat maka malapetaka akan terjadi semuanya. Karena itulah kami yang menjaga tempat itu tidak memperbolehkan manusia-manusia itu mengambil dan memindahkannya. Memindahkan batu itu? Memang karena di batu kami itu? Kami takut malapetaka itu terjadi. Malapetaka dari mana? Dari siapa? Kamu tidak tahu. Mereka tidak tahu. Iya, saya nggak tahu, makanya bertanya. Apa dan siapa yang ada di tempat itu? Iya, siapa itu? Akan sangat berbahaya jika yang ada di dalam sana keluar. Karena itu sebetulnya sebuah penjara yang tidak boleh atau sedikit pun ada pintu keluar, apalagi harus diangkat. Kami tidak ingin mengganggu manusia, tapi jika manusia ingin mengangkat itu, kami akan ganggu dan halangi semuanya. Di situ ada satu bangsa. Ada satu bangsa. Maksudnya ada kerajaan? Iya. Sebetulnya hanya raja dan patih-patihnya saja, tidak dengan rakyatnya yang ada di tempat itu. Tapi mereka semua itu berada di dalam sebuah kurungan atau penjara. Karena mereka dulu sangat suka membuat keonaran, kehancuran bagi bangsa jin dan manusia. Karena itulah aku dan kami semua ditugaskan untuk menjaga tempat itu sebaik-baiknya. Ada apa awal mulanya memang kok bisa di... Itu batu itu jadi dipakai penjara atau gimana? Iya. Batu itu merupakan sebuah kurungan yang ditempatkan oleh salah satu manusia yang berilmu tinggi yang mampu mengurung raja itu di tempat itu. Oh, itu raja siapa? Raja kamu? Bukan, itu raja dari golongan-golongan pemusnah. Oh, jin jahat? Atau gimana? Ya. Oh, jinnya jahat. Terus kamu sebagai apa di situ? Aku ditugaskan hanya untuk menjaga tempat itu dari gangguan manusia yang ingin merusak atau memindahkan tempat itu. Oh. Kami tidak ada urusan dengan wilayah sekitar. Silahkan saja, tapi asalkan jangan batu itu, karena akan terjadi balapetaka bagi bangsa manusia dan bangsa kami juga jika raja itu karena raja itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sangat sulit untuk mengalahkannya. Hanya manusia itu satu yang mampu mengalahkan dan mengurungnya. Oh, begitu cerita kisahnya. Nah, kami manusia mau memakai tempat itu jadi bagaimana ya? Silahkan.
katakan silahkan wilayah situ. Ah, yang terpenting sisakan itu saja. Yang lainnya pohon, batu-batu yang lebih besar dari itu silahkan kalian bongkar, kalian ambil, pindahkan, silahkan. Tapi aku minta jangan yang itu, karena aku tidak sanggup mengurungnya kembali. Karena aku sudah memusnahkan ribuan dari golongan bangsa manusia juga. Oh, banyak dulu? Iya. Aduh, bahaya. Makanya ya? Bahaya jika itu semua terlepas. Terus yang dulu mengurung dia masih ada manusia tidak itu? Tidak ada. Jadi manusia itu sudah nggak ada? Sudah, tidak. Oh, pantesan. Jadi kamu nggak mampu? Iya, aku hanya ditugaskan untuk menjaga dari gangguan-gangguan manusia yang ingin merusak itu. Memang dulunya dia tuh raja apa? Seperti apa dia dulunya? Kok bisa sampai berbahaya? Raja dari golongan bangsa jin. Iya. Turunan dari iblis langsung. Oh, gitu. Makanya dia sangat kejam. Sangat berbahaya. Bukan hanya melukai bangsa jin, tapi dia juga bisa melukai bangsa manusia. Dia pemimpin yang haus akan kekuasaan dan juga pengikut-pengikutnya semua harus tunduk, jika tidak akan dibinasakan oleh dia. Oh, kenapa dia bisa memimpin? Tadinya memimpin di mana dia? Memang di tempat itu atau di mana? Tidak. Kenapa dia bisa dikurung di tempat itu? Iya. Siasat dari manusia yang mengurungnya itu untuk membawa dia ke tempat itu. Oh, gitu. Karena jika dia berada di dalam istananya, maka kekuatannya akan bertambah berkali-kali lipat. Oh, jadi itu keluar apalagi dari bersatu dengan salah satu pusaka. Berarti itu sudah keluar dari wilayah kerajaannya? Iya. Jauh nggak wilayah kerajaannya dari tempat itu? Cukup jauh dari tempat itu. Oh, jauh. Itulah yang siasat dari manusia yang mengurungnya itu. Berarti sengaja dipancing keluar ya? Iya. Sengaja dibawa. Karena manusia jauh itu tahu kelemahannya. Memang itu wujudnya seperti apa raja yang dikurung di batu itu? Kepalanya dua. Kepalanya dua? Kepalanya dua? Wujudnya seperti apa tuh? Telapak kakinya itu cukup besar. Badannya? Badannya tidak cukup besar, hanya telapak kakinya saja yang besar. Badannya itu biasa. Ada serangan. Oh, telapak kakinya besar? Iya. Tapi badannya biasa. Berarti kayak orang pakai sendal ya. Semuanya begitu bangsa itu? Tidak. Apa cuman rajanya aja? Rajanya saja seperti itu. Karena dia turunan iblis langsung. Kepalanya seperti apa perwujudan kepalanya? Cukup menyeramkan jika digambarkan. Cukup menyeramkan? Iya. Tidak mempunyai mulut. Tapi suaranya cukup lantang. Tidak punya mulut. Tidak memiliki mata, tapi penglihatannya cukup tajam. Waduh, bisa gitu ya? Dia nggak punya mulut, iya, dan nggak punya mata, iya, tapi dia melihat. Iya. Iya. Dan bisa bersuara. Iya. Suaranya dari apa ya? Menakutkan lagi. Suaranya dari apa? Bingung. Telinganya ya? Lebih panjang dari apapun. Telinganya lebih besar? Lebih panjang. Kayak gajah berarti ya, telinga besar. Tidak besar, tapi panjang. Oh, panjang, berarti ke bawah dong. Ke bawah telinganya atau ke atas? Atas. Oh, ke atas, dikira ke bawah. Ke atas panjang, kayak apa ya? Kelalawar. Jika manusia melihatnya itu cukup menyeramkan. Kayak macam kelalawar panjang ke atas telinganya.
Kenapa bisa menjadi raja dia? Memang karena kekuatannya yang cukup luar biasa. Karena dia yang paling penting, dia haus akan kekuasaan. Terus? Untuk memperluas. Dia itu memang raja. Segan-segan untuk menghabisi bangsa jin dan manusia. Dia itu memang tadinya raja atau tadinya bukan raja? Bukan. Dia lahir dari bangsa iblis. Kemudian dia datang dan menuduki bangsa jin dengan semena-mena, menyuruh, mengutuk, menghabisi bangsa jin. Karena dirasa belum cukup puas untuk menguasai alam jin, maka dia lebih memilih untuk memperluaskan dari golongan bangsa manusia. Supaya manusia semuanya tunduk terhadapnya. Oh begitu. Karena itulah aku tidak ingin terjadi. Berarti dia mudah mengalahkan kerajaan-kerajaan cukup lain? Cukup mudah. Jangankan tidak perlu untuk membawa pasukannya. Cukup dia sendiri mampu meluluhlantahkan beberapa kerajaan sekaligus. Hanya dengan telapak tangannya saja. Apalagi kekuatannya jika berada. Waduh, ternyata besar kekuatannya. Kerajaannya itu akan bertambah berkali-kali lipat. Gitu. Berarti dia kalau memperluas wilayah itu perang sendiri? Iya, tidak pernah membawa pasukan satupun. Waduh, berarti luar biasa. Karena dia ingin menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lebih sakti daripada dirinya. Bahaya, berarti super kekuatannya luar biasa. Jangan pernah mengangkat atau memindahkan batu itu. Aku menitipkan pesan, jika mau menempati tempat itu silakan, tapi tutup tempat itu, jangan dipindahkan, jangan memberi celah terhadap yang ada di dalamnya, karena akan cukup berbahaya, menimbulkan malapetaka bagi bangsa manusia juga. Iya, bingung kalau begitu ya. Ada yang ingin mengangkat itu, aku hancurkan, aku ganggu. Bukan maksud aku untuk menyakiti manusia, tapi aku menginginkan supaya tempat itu tidak diganggu. Itu berarti sudah berapa lama? Cukup lama. Kalau di waktu manusia sudah berapa lama itu? Entah berapa puluh kali turunan waktu manusia. Waduh, berarti mungkin di zaman para wali ya. Bisa jadi di zaman para wali Songo. Iya juga ya, kalau di zaman Wali Songo memang orang-orangnya bisa menaklukkan jin-jin yang memang jinnya kelas seperti itu. Kalau zaman sekarang bingung juga. Mungkin di zaman sekarang tidak akan ada yang sanggup mengurungnya kembali, karena itu tidak bisa dimatikan, hanya bisa dikurung. Iya, berarti mungkin zaman para wali Songo, mungkin saja para wali yang mengurung mereka zaman dulunya, mungkin ya. Dia dikurung di situ sendiri, hanya rajanya saja atau ada yang lain? Bersama patihnya dua. Kenapa patihnya ikut dikurung? Karena patihnya juga mereka pernah menghancurkan golongan manusia, menghabisi beberapa kerajaan. Berarti sangat bahaya kekuatannya. Kekuatan jahat sekali. Jadi gimana, bingung ya kita mau pakai tempat itu? Silahkan tutup saja tempat itu asal tidak digeser. Berarti ya solusinya itu tetap dipakai, tapi tidak dipakai rumah. Mungkin bisa dibuat taman. Itu silahkan. Aku tidak melarangnya. Tapi jangan sesekali merusak. Oh, diangkat gitu ya. Atau digeser tempat itu, karena akan memberikan celah terhadap mereka. Tapi kalau bermain di situ nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Silahkan. Yang terpenting aku bilang,
digeser sedikit saja, itu memberikan celah mereka bisa keluar. PR nih, berarti ya mau nggak mau. Jika ingin itu harus dibuat space taman mungkin ya, taman mini seperti itu. Ditutup sebaik-baiknya jika ingin lebih aman lagi. Oh, dijadikan kolam kayaknya nih Pak ya. Nih Pak Dirutnya, bagusnya kayaknya dijadikan kolam, kolam ikan hias, jadi ketutup. Paling itu aja buat pemandangan nantinya. Bingung soalnya buat apa. Berarti kalau dibangun juga nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, silahkan. Cuman kalau dibangun takutnya kegeprek-geprek tukang tuh ya. Mendingan ditutup di bukit kolam, dibuat pemandangan. Begitu, jadi nggak ada solusi lain, dipindahkan. Tidak ada, tidak bisa. Kalau diangkat berbahaya, tidak bisa, tidak bisa. Bukannya tidak bisa, tapi tidak akan ada yang sanggup mengurungnya kembali untuk saat ini. Berarti jeniprit itu ya? Ngeri juga kalau jeniprit. Harus dicoba tapi, cuman kan jaraknya jauh juga ya. Nantilah kita coba ke hutan, ke kebunnya mungkin ya. Saya jarang video kan, soalnya kalau praktek-praktek. Soalnya kebanyakan tamunya tuh pada nggak mau kalau divideoin. Jika ingin memindahkan tempat itu, atau mereka memindahkan kurungan mereka, aku kasih tahu satu. Apa tuh? Nah, ada nih. Jika kamu berhasil ya memegang pusaka dari raja itu yang ditinggalkan jauh, di dekat kerajaannya, itu tersimpan satu pusaka dari raja itu. Jika kamu berhasil mengambil pusaka itu, maka kamu akan bisa mengurungnya atau memindahkan mereka dengan kurungan yang lain. Jadi pusakanya gimana itu? Pusakanya itu sudah beberapa, atau mungkin aku tidak bisa menghitungnya lagi, dari golongan bangsa manusia dan bangsa jin belum ada yang sanggup memegangnya saja. Itu cukup sulit. Pusakanya dari mana tadinya? Itu warisan dari bangsa iblis. Waduh, apalagi dipegang saya, beda jalur. Tapi jadi pusakanya harus diapakan? Cukup memegangnya saja dan menyimpannya saja, maka kekuatan dari raja itu berarti diambil, terserap oleh pusaka itu. Diambil berarti pusaka. Ya. Oh, kenapa harus diambil? Dipegang dan disimpan. Jangan sampai salah. Karena hanya pusakanya yang mampu melemahkan dari itu. Yang terus mampu mengambil semua kekuatan. Ada resiko enggak buat saya yang ngambil? Resikonya bukan main-main lagi. Jika tidak ada risiko, maka tidak akan Resikonya apa kalau yang ngambil nanti, kalau jika gagal? Kalah. Jika tidak mampu, maka akan mati di tempat itu. Aduh. Bukan hanya muntah dari darah, akan tetapi darah itu langsung kering, terserap oleh pusaka itu. Maka tubuh manusia seketika akan menjadi tulang belulang tanpa adanya darah. Karena terserap oleh pusaka. Itu bentuknya seperti apa pusaka itu? Panjang. Bawahnya ada satu mustika. Di atasnya ada ujung yang terbuat sepertinya dari bumi yang paling dalam, batu. Tongkat atau apa? Iya, bentuknya seperti tongkat. Aduh, tongkat. Pusakanya memang kecil bagi bangsa kami, tapi kekuatannya luar biasa. Sudah dicoba dari beberapa kerajaan bangsa jin, raja-raja yang kekuatannya cukup besar juga, tapi mereka tidak berhasil. Hanya untuk memegangnya saja mereka tidak sanggup.
bahkan dari golongan bangsa manusia yang ingin coba-coba mengambilnya, mereka semua langsung mati terserap darahnya. Bahaya. Berarti pusaka itu memakan nyawa manusia juga ya. Nanti jangan-jangan jebakan ya kamu. Tidak, hanya dengan pusaka itu yang bisa mengambil semua kekuatan raja itu. Kenapa kok bisa diambil kalau dipegang manusia? Alasannya apa? Bingung saya alasannya. Pusaka itu siapapun yang memegangnya, iya, bisa mengendalikan, mengambil kekuatan dari lawannya. Itulah rahasia kenapa raja itu mampu mengalahkan raja-raja. Oh, berarti membawa pasukan dengan pusaka itulah semua kekuatan yang berada musuhnya terserap. Bisa kalah. Pusaka itu. Oh, berarti pusaka itu kalau cocok dia akan menjadikan tuan. Iya, kamu benar. Jika kekuatannya sebanding dengan pusaka itu, maka dia tidak akan menolak. Dia akan mengikutinya. Dan kamu bisa memerintahkannya untuk mengambil ilmu-ilmu kekuatan dari lawanmu. Seperti itu cara kerjanya. Tanpa pusaka itu mungkin akan cukup sulit untuk memindahkan penjara itu saja. Itu rahasianya. Cuman resikonya tinggi banget resikonya. Malah kita yang mati. Hati-hati. Jangan coba-coba. Pikirkan baik-baik. Jika tidak, darahmu terserap habis olehnya. Nah itu dia. Gak ada cara lain ya, hanya itu ya. Iya. Hanya itu satu-satunya cara jika kamu ingin memindahkan penjara itu. Berarti rahasia kekuatan dia itu ada di pusaka itu. Tapi jangan sesekali pusaka itu dipegang olehnya. Karena jika tidak, maka semua akan tidak bisa menjelaskan. Kalau sudah dipegang oleh kita, apa bisa ditarik lagi sama dia nanti? Karena ketika pusaka itu dipegang dan milik tuannya, maka dia tidak akan bisa mengambilnya. Akan tetapi pusaka itu jika belum ada yang mengambilnya, belum ada yang memilikinya sampai saat ini, ketika dia keluar dari penjara itu, maka akan menjadi satu lagi. Karena pusaka itu. Oh, makanya dipisahkan itu. Dulu sudah ya. Dipisahkan. Oh. Itulah siasat itu dari manusia yang memencarakan dia. Sekarang ada di mana pusaka itunya? Tidak jauh dari kerajaannya. Jika kamu ingin cobanya, akan aku lancar tunjukkan, tapi aku tidak bisa sampai ke titiknya. Iya, tapi resikonya. Pikirkan resikonya. Dulu baik-baik, jangan asal berangkat saja. Kamu aja yang angkat ya. Resikonya darah terhisap ya, mati, kematian, bahaya. Sepertinya resiko terlalu besar ya. Jika tidak ada risiko, maka akan cukup mudah untuk diambil. Iya, hal besar pasti risikonya besar. Aku sampaikan kepadamu tadi. Oh, itu. Apalagi yang ingin kau tanyakan, aku memberitahukan maksud dan tujuanku untuk menyampaikan kepada manusia yang berada di sana. Yaitu, saya ingin tahu sumber kekuatan raja itu kan sudah dijawab ternyata dari pusaka itu ya. Iya. Kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar sana sudah aku pindahkan semua. Akan tetapi aku tidak bisa memindahkan itu saja. Kerajaan-kerajaan yang mengganggu bangsa manusia yang berada di sekitar sana, aku sudah suruh pergi mereka. Jadi yang mengganggu mereka manusia yang sedang bekerja itulah aku, karena aku tidak menginginkan itu terjadi. Tapi kenapa dibuat sakit? Terus yang membuat sakit siapa? Aku. Karena dia terus menerus, aku sudah peringatkan melalui caraku sendiri. Karena itulah aku belum bisa menyampaikan seutuhnya. Ya sekarang kan sudah kamu sampaikan, nanti saya sampaikan ke bos.
tolong sampaikan lagi kepada manusia itu. Ya, nanti saya sampaikan ke bos saya. Jadi aku tidak akan pernah membuat mereka sakit lagi. Ya, siap. Sakit juga tidak apa-apa, tidak akan lama, tidak akan berbahaya terhadap mereka. Ya. Aku menginginkan mereka tidak mengganggu itu lagi. Oh, kamu ingin memang ingin mereka selamat juga ya? Ya. Ini menyangkut keselamatan bangsa jin dan manusia juga. Iya benar ya. Benar juga. Kalau enggak dibuat sakit mereka malah bahaya ya. Malah mereka bisa terhisap darahnya nanti. Iya. Iya. Malah mereka nanti bahaya terhisap darah ya. Makanya kamu buat sakit supaya bubar. Oh, maksudnya begitu. Dia maksudnya baik, takut manusia celaka. Begitu maksudnya ya. Bukan maksud mengganggu. Tidak, aku tidak pernah mengganggu. Bahkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar sana yang suka mengganggu bangsa manusia, aku sudah cukup pergi ketika ada manusia yang menginginkan atau ingin mendiami tempat itu. Oh, terima kasih banyak kalau gitu ya. Ternyata dia baik, dia sudah membantu tanpa disuruh. Cuman ya kendalanya itu, ada batu itu. Nantilah saya mungkin bisa nanti ngobrol sama bosnya yang punyanya. Terserah kamu mau seperti apa caranya, yang terpenting aku itu. Pesanku untuk tetap menjaga tempat itu jika ingin memindahkan ambil pusakanya dulu. Itu beresiko ya. Ada lagi. Seberapa menit tadi? Gak ada sih, cuman saya ya itu aja penasaran. Apa gak ada cara lain ya tentang pusaka itu supaya aman, supaya resikonya tidak terlalu besar tuh. Apa ada teknik lain? Barangkali dulu manusia itu bisa mengalahkan, gimana caranya? Sebetulnya ada, tapi aku tidak tahu cara itu akan berhasil atau tidak. Ya, dicoba aja. Buktinya dulu ada manusia yang mampu. Memang seperti apa itu dulu manusia yang bisa mengalahkan dia? Dia pemimpin dari golongan bangsa manusia. Pemimpin dari golongan bangsa manusia. Seperti ya. Apa? Apa yang dia kerjakan? Iya, dikelilingi oleh cahaya. Dikelilingi oleh cahaya. Yang hanya bisa dilihat oleh bangsa ku. Sosoknya mengeluarkan cahaya yang bersinar terang. Oh gitu. Ia selalu membawa tongkat. Dia bercahaya. Cahayanya cukup. Tua tidak, muda juga tidak. Dia membawa tongkat dan yang bercahaya. Terpenting, dia memiliki sebuah jangkut yang agak panjang. Terus dia melakukan apa saja biasanya kegiatannya? Kan kamu disuruh jaga, harusnya kamu tahu dong dia suka mengerjakan apa. Aku suruh menjaga, tapi aku belum pernah mengikutinya. Tapi aku pernah melihat satu yang dia kerjakan. Ya, apa yang dia kerjakan? Dia berdiri di depan seorang diri. Lalu kemudian pengikut-pengikutnya berdiri berbaris dengan cukup rapi di belakangnya. Iya. Oh ya, jelas sudah. Sudah, saya sudah paham. Berarti aku betul. Tidak tahu akan melakukan kegiatan apa. Itu aku beribadah namanya. Mengikuti perintahnya, tapi aku tidak pernah mengikuti. Berarti benar perkiraan saya, mungkin itu di zaman para wali. Ternyata betul mungkin ya. Mungkin beliau adalah waliullah zaman dulu, zaman itu. Ya, ya, ya. Sekarang udah mulai terbuka, berarti jelas. Cara apa yang menurut kamu sedikit bisa meringankan tadi? Dengan membawa satu hewan
Membawa hewan? Bukan untuk dipujanya, tapi itu siasatnya. Hewan apa itu? Seperti apa? Hewan. Seperti monyet. Ya? Hewan itu dibawa. Ketika kamu akan berangkat menuju tempat itu, jadi oh kera monyet itu kera. Kamu gagal, maka nyawamu akan selamat, akan tetapi hewan itu yang akan celaka. Oh, ditukar hewan, kasihan juga ya. Itu cara bawanya bagaimana? Terserah caramu. Membawanya seperti apa, akan tetapi hewan itu ketika kamu melakukan sebuah ritual atau akan mengeluarkan sebuah kekuatan, hewan itu harus berada tepat di depanmu, bukan di belakang atau di sampingmu. Jadi ketika pusaka itu mulai ingin menyedot darah, terhalang oleh hewan itu terlebih dahulu, tapi hanya hewan itu saja, karena hewan itu bentuknya hampir mirip dengan manusia, bukan hewan lain, akan mudah terbaca oleh dia. Kera berarti monyet. Resikonya nyawamu akan terselamatkan, akan tetapi hewan itu. Berarti harus ada ritual petukaran ya? Iya, bukan untuk memuja pusaka itu, ingat. Itu hanya untuk menjaga nyawamu saja. Untuk berjaga-jaga ketika kamu gagal. Agak rumit nih permasalahannya. Ya sudah, terima kasih banyak ya. Ada lagi? Sudah cukup. Tempat itu ya, aku titipkan kepadamu dan aku meminta maaf kepada manusia yang aku sakiti. Oh ya, terima kasih. Mereka tidak akan berbahaya, hanya sakit biasa. Nanti juga akan sembuh dengan sendirinya. Nah, ya. Itu kabar bahagianya. Jadi sakitnya itu karena kasihan. Ya, nanti saya jelaskan. Terima kasih ya Ki ya. Aku kembali. Sudah menjaga. Ya silahkan. Terima kasih sudah menjaganya. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi begini, dia membuat sakit itu karena dia kasihan sama yang kerja, terhadap saudara-saudara semua yang kerja di sana. Jadi karena dia merasa kasihan, merasa iba, lalu dibuatlah sakit supaya bubar, tujuannya begitu. Supaya tidak ada yang terganggu secara jiwanya ya, atau yang dikhawatirkan tuh ada korban, itu yang dikhawatirkan mungkin oleh si makhluk tadi, si Aki tadi. Nah, sehingga dibuatlah gangguan jadi sakit gitu. Dan ternyata di situ batunya nggak besar ya, batunya sebesar ini nih, coba nih dia disorot nih. Nah, batunya sebesar ini, kecil. Tapi kan aneh, kok beko nggak bisa. Nah, berarti sudah jelas kesimpulannya, memang itu upaya untuk melindungi supaya batu itu tidak bergerak, tidak bergeser, dan akhirnya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi kesimpulannya ternyata dibuat sakit itu sebetulnya sayang. Cuman mungkin dia tidak bisa berdialog, sehingga seperti itulah cara dialognya. Seandainya mungkin ada pelantara atau ada mediator bisa berdialog, mungkin nggak seperti itu jadinya. Mungkin dia ingatkan, awas nih batu ini gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, nanti kita akan tindak langsung, tapi mungkin nggak di video ya. Bingung juga videonya karena ini bukan asal konten aja gitu, bingung gitu.
sebetulnya ini pekerjaan saya, bukan hanya konten. Jadi ya saya harus mengerjakan itu, terkadang tidak diambil kamera. Banyak sebetulnya kalau saya mengerjakan hal-hal mistik, gaib itu tidak di kamera, itu banyak sekali kegiatan itu sebetulnya. Tapi ya dimaklum ya, karena kalau sudah menyangkut kerja di lokasi kan itu juga rahasia ya. Kadang si ownernya, si pemiliknya tuh nggak mau dipublis gitu, nah jadi repot. Repotnya tuh ownernya kebanyakan malu, jangan dipublikasi gitu. Nah, karena memang real gitu ya, bukan sewaan. Bukan sewaan yang disewa buat jadi talent, buat talent bukan. Jadi kalau pasien asli kadang-kadang malu dilihat orang. Itu saja mungkin untuk malam ini. Sehat selalu untuk semuanya. Jika kita membangun rumah sesuatu, tetap kita teliti atau minta doa kepada tokoh-tokoh di daerah kita ya, supaya terhindar dari gangguan-gangguan gaib, jin-jin kafir, jin-jin jahat. Nah, supaya kita tidak terkena gangguannya. Sehat selalu untuk semuanya. Nah, jangan lupa kalau mau lihat keseharian saya ada di Kang Moh Channel. Sehat selalu untuk semuanya. Kalau mau datang ke sini hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.